Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys di Halim Bordana Channel. Kali ini kita akan unboxing ini nih, mobil Trayrong. Mobil ini ya agak-agak Thailand-Thailand gitu ya, karena ini berdasarkan dari pemenang desain kontes di Thailand. Jadi rada-rada warnanya warna Thailand gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, nih ada bendera Thailandnya. Ya, Thailand banget. Kalau dari bodinya sendiri, ini bodi supercar ya guys ya. Dinamonya dinamo depan atau FM dan menggunakan FMA sasis. Oke, apa aja yang ada di dalam boxnya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini dia, kita dapatkan perintilannya dulu guys. Langsung muncul perintilannya. Seperti biasa ada gearnya. Gear ini gear speed ya guys. Kemudian ada terminalnya, ada baut-bautnya nih. Kemudian ada grease, ada motor atau dinamo, shaft 60 mili dan propeller shaftnya. Kemudian ini ada, nah, velgnya guys. Velgnya ini chrome guys. Chrome agak hitam gitu ya, atau abu-abu gitu. Sedangkan kalau di sini warnanya apa ya namanya? Smoke. Ya, smoke. Untuk velgnya smoke chrome. Keren, guys. Kemudian ini bannya, bannya sendiri soft ya. Medium soft. Ini untuk bumper belakangnya, ini sasisnya FMA, bisa kita lihat sini. Sasisnya ini regular ya, nggak berwarna-warna. Ini bodinya. Bodinya, guys. Merahnya merah banget, berani banget merahnya. Wow. Bisa kita lihat di sini. Kilat aerodinamis banget, ada bolong di sini. Dan di sini ini enggak bolong, kayaknya stiker aja nih. Di sini bolong untuk seperti air rem. Dan mudah-mudahan ini keren, guys, nanti hasilnya. Kita lihat aja nanti. Kemudian ini ada perintilan-perintilan dari sasisnya. Nah, ini dia seperti biasa. Regular juga, enggak berwarna. Harusnya berwarna ya guys, seperti Broken G kemarin berwarna. Ini stikernya lebar guys, stikernya guys, banyak stikernya. Ini sepertinya mobilnya ini nanti ini full body stiker. Jadi nanti kita lihat aja. Ini petunjuknya atau manualnya. Nah, masih panjang ya, karena ini buatan dari tahun 2019 kalau nggak salah. Di sini 2018 ya, 2018. Ini konsep desainnya. Oke. Ini ada penutupnya. Dan itu aja, nggak ada lagi. Oke, jadi ini dia yang kita dapatkan jika membeli Trayrong. Trayrong, Trayrong ya, Trayrong. Ini dia, Trayrong. Dan nggak sabar, langsung aja kita rakit guys.
Oke guys, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan perakitan dari mobil Mini 4WD Trayrong. Nah, mobil Trayrong ini kalau kita lihat desainnya keren ya guys ya, seperti supercar. Dan ini listnya nyambung guys, lihat ini nyambung, kemudian sini nyambung. Nah, ini lihat ini dari samping kesan nyambung, nyambung ke sini dan nyambung. Nah, lihat ini nyambung guys, kelihatan nyambung. Bagus efeknya. Keren mobilnya, warna merah. Ini FMA ya guys ya, jangan lupa. Dan untuk kisi-kisi depannya ini guys, keren banget guys. Seperti mesinnya nampak gitu. Keren banget, ini accent karbonnya. Kemudian ini rimnya atau wellnya ada bling-bling gitu. Keren banget guys. Jadi mobil Trayrong ini dengan konsep yang supercar dan bisa dijadikan koleksi untuk seri-seri FMA lainnya. Nah, bisa dilihat guys dari depannya. Depannya itu bentuknya menggelembung seperti bagus untuk melaju, menembus angin, menembus. Kemudian ini ada bolong ya guys ya, bolong. Harusnya di sini bolong juga, tapi ini bukan bolong tapi speaker guys ya, di sini. Kalau bolong keren juga guys. Cuman bolongnya banyak di depan aja. Begini aja udah keren banget. Nah, lihat tuh. Kita perlihatkan detailnya secara perlahan. Keren banget guys. Keren, mobil Tamiya ini wah keren. Saya suka warna merahnya. Nah, lihat nih guys, keren banget. Untuk kalian kolektor atau kalian yang mau membuat set damper, ini pun keren guys. Bodinya keren banget. Oke, sekian dulu untuk video dari saya, Mini 4WD Trayrong. Mobil keren dengan sasis FMA. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Like, share, dan komen di bawah. Silahkan aja mau komen apa. Yang penting jangan berantem komennya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.